Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kemudian pada belajar untuk hari ini kita akan teruskan pelajaran kita berkenaan dengan sebab pula. Okey, sebab pula ni, tajuk sebab pula adalah di bawah tajuk vehicle predicate satu, di mana dalam slide ni saya akan menerangkan fungsi, ciri-ciri, binaan, kepunahan dan cara memeriksa sebab pelak. Okey, tanpa berlengah masa lagi, kita akan teruskan. Okey, sebab pelak ataupun panah pencucuk, fungsi dia adalah untuk menghasilkan percikan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan api di dalam kebuk pembakaran ataupun nama lain combustion chamber. Jadi untuk kenderaan enjin pembakaran dalam ataupun AIS yang menggunakan petrol, sama ada 2-stroke ke ataupun 4-stroke, ia menggunakan spark plug untuk menghasilkan percikan bunga api. Okey, kita sedia maklum, di dalam combustion chamber ataupun kebuk pembakaran ini, udara dan bahan api akan masuk dan bercampur. Kemudian piston akan menolak dari BDC ke TDC untuk memampatkan campuran ini. Seterusnya, apabila sampai waktu ignition timing, ignition coil akan mengalirkan arus elektrik ke kabel plug dan seterusnya ke spark plug. So dari sini spark plug ni akan menghasilkan percikan api untuk menyalakan campuran bahan tadi, lalu menghasilkan letupan ataupun penyalaan, iaitu fungsi spark plug. Okey, lokasi spark plug di mana ya? Untuk enjin pembakaran dalam, lokasi spark plug adalah berada di atas silinder. Kalau kita tengok pada gambar ini, lokasinya di atas silinder ni lah. Yang berwarna kelabu ini adalah silinder dan yang berwarna biru ini adalah silinder block. Jadi lokasi spark plug sama ada dalam kedudukan serong di bahagian tepi macam ini ataupun dia berada di tengah silinder. Okey. Kalau dulu enjin kenderaan pada tahun 2000 ke bawah, 80 ke 90-an ke, kebanyakannya spark plug berada serong beginilah. Namun enjin zaman sekarang kebanyakannya juga berada di bahagian tengah ataupun dipanggil direct injection lah. Okey, dia berada di tengah-tengah ruangan pembakaran. Jadi lokasinya sama ada di bahagian tepi ataupun bahagian tengah sender head sahaja. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Ciri-ciri palang pencucuk. Okey, spark plug ini mestilah yang pertama dia tahan panas disebabkan kedudukannya terbuka di atas ruangan pembakaran, so dia akan menerima haba tekanan secara langsung daripada hasil pembakaran. Hasil pembakaran akan membebaskan ataupun menghasilkan haba yang banyak. Jadi oleh sebab itu spark plug mestilah tahan panas dengan suhu yang tinggi. Kemudian yang kedua, binaan spark plug mesti ada dari bahan yang kuat, terutamanya di bahagian ground electrode dia, supaya ia tidak mudah rosak, patah, bengkok dan sebagainya lah. Dan binaan electrode seramik sekelilingnya pun mesti ada daripada bahan yang kuat. Yang ketiga, ia tidak mudah terhakis ataupun haus.
Untuk spark plug yang biasa, ini biasa berlaku sekiranya pemilik kenderaan tidak menyelenggara, tidak memeriksa spark plug secara berkala. Namun kelamaan, elektrod yang ada pada spark plug akan mula terhakis sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu, percikan api akan mulai merosot ataupun mulai lemah. Percikan api yang baik adalah berwarna biru. Manakala sekiranya elektrod mengalami kehausan, maka jarak gap antara elektrod ke grounding elektrod, so percikan api akan berwarna kuning. Yang keempat, kedap udara dan tidak bocor apabila dipasang. Ini penting. Sekiranya terdapat kelonggaran ataupun bocor pada ruangan spark plug, yang pertama ia akan menyebabkan compression loss. Kerupuk pembakaran kita akan mengalami kekurangan compression dan akan menyebabkan enjin power kita akan merosotlah. Secara langsung, ia menyebabkan enjin kita bergegar, penggunaan petrol makin banyak. Namun, hasilnya, prestasi enjin kita tetap mengalami kemerosotan. Samping itu juga, sekiranya enjin kita terdedah kepada hujan ataupun ketika mandu dalam keadaan terlebat, kemungkinan air akan masuk ke ruangan pembakaran boleh berlaku sekiranya spark-spark kita tidak dikemas ataupun terdapat kebocoran. Yang kelima, spark-spark mesin yang menghasilkan percikan api yang baik, ini saya telah jelaskan tadi. Percikan api yang baik adalah berwarna biru. Manakala percikan api yang lemah dan kurang baik akan bertukar daripada warna biru kepada kekuningan ataupun oranye. Itu menunjukkan elektrod telah mengalami kehausan dan wujud gap ataupun jarak yang besar. Itu saya akan kupaskan untuk slide seterusnya, bagaimana kita mengenal pasti jarak gap spark-spark yang terbaik. Dan yang keenam, spark plug mesti dapat mengalirkan haba yang baik. Ini sama macam yang nombor satu tadi, tahan panas. Spark plug ini terdapat tiga kategori, iaitu hot use, normal use dan cool use. Jadi bergantung kepada jenis-jenis kenderaan, spark plug mesti dapat mengalirkan haba daripada pembakaran itu dan akan diserap oleh sekeliling silinder head. Ini juga kalau kita akan lihat gambar aja bahawa kita akan lebih faham lah pentingnya pengaliran haba yang baik untuk spark plug. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Okey, ini adalah bahagian-bahagian pada spark plug. Di bahagian atas sekali adalah terminal, ini tempat penyambungan daripada kabel spark plug. Kemudian di dalamnya ada central electrode, ini yang akan mengalirkan arus elektrik. Kemudian di bahagian atasnya ada ribs. Kemudian di bawahnya adalah insulator, penampak dia. Kemudian di bawah insulator, di mana di bahagian tengah elektrode tadi itu, terdapat resistor. Ini saya akan kupaskan sebentar nanti apakah fungsi resistor. Kemudian di bahagian luarannya ada shell, iaitu pelindung. Kemudian taper seat. Okey, ini penting. Taper seat ni dia seolah-olah seperti gasket besi ataupun seal. Fungsi dia lah untuk memastikan spark plug kita apabila kita ikat ketat kepada head, dia menutupi seluruh ruangan yang ada. Ini bagi mengelakkan kebocoran berlaku. Kemudian kita ada insulator T. Di bawahnya adalah lower electrode dan diapit dengan side ground electrode.
Di antara lower central electrode dan side ground electrode ini terdapat gap. Ini yang akan menentukan sama ada percikan bunga api spark plug kita dalam keadaan baik berwarna biru ataupun kurang baik berwarna kuning. Kemudian kita ada reach. Reach ini yang menentukan kadar pengaliran hawa yang saya terangkan tadi. Sama ada spark plug itu jenis hot use, normal use ataupun cool use. Manakala di bahagian atasnya sedikit, ini terdapat hexagonal. Ini untuk mengikat spark plug lah. Kebiasaannya saiz hexagonal ini kenderaan bermula daripada 20.6 ataupun 21 mm hinggalah ke 14 mm. Bergantung kepada pengeluar kenderaan. Dahulu spark plug dibina besar dan lebar, tetapi sekarang makin lama makin mengecil dan kuasa ataupun hasil percikan api pun semakin bertambah baik. Itu antara teknologi semakin majulah, bergantung kepada peredaran zaman. Baik, kita teruskan lagi. Cara spark plug berfungsi. Seperti yang saya terangkan pada permulaan slide tadi, spark plug menerima arus gateway yang tinggi daripada ignition coil dan menghasilkan percikan api untuk melengkapkan pembakaran hasil campuran udara dan bahan api di dalam ruang rongkai. Jadi hasil campuran udara bahan api disedut masuk ke dalam ruangan pembakaran dan dimampatkan, seterusnya dinyalakan api supaya berlaku letupan. Okay, letupan ini yang kita panggil lejam mapatan, okay, ataupun power stroke. Terdapat pelbagai rekaan elektrod dan pembumi elektrod di pasaran. Okay, apakah yang dimasukkan ayat nombor 2 ini? Okay, di bahagian bawah tengah spark plug ni kita panggil dia elektrod tengah, center elektrod. Manakala berbentuk L ini adalah ground elektrod ataupun pembumi elektrod. Apabila arus berada di bahagian elektrod tengah ini, akan wujudnya percikan api. Disebabkan terdapat arus, dia akan mesti mencari sumber ataupun tempat untuk dia ground. Dia hendak membumikan arus yang ada. Jadi wujudlah satu percikan api di antara dua tempat ini. Dan elektrod ini ada pelbagai design, jenis binaannya, rupa bentuknya. Yang pertama adalah jenis V-groove. Kebiasaannya jenis flat. Okay, seperti gambar rajah A ini, flat, semua flat. Yang untuk yang B ini ada yang bentuknya bentuk V-groove, alu V. Kemudian ada U-groove, alu U. Dan untuk yang bagian yang C ini, elektrodnya panjang sedikit daripada biasa. Jadi untuk bahagian C ini, saya akan paskan nanti lebih detail kenapa binaannya sebegitu. Elektrodnya panjang sedikit daripada biasa. So, ini antara cara spark plug berfungsi dan jenis-jenis center elektrod yang ada di pasaran. Semuanya ada kegunaan untuk enjin-enjin yang tertentu lah. Baik, kita pergi kepada slide seterusnya. Jenis elektrod spark plug. Okey, jenis yang pertama, multiple elektrod ataupun pelbagai elektrod dalam satu spark plug. Okey, spark plug jenis ini mempunyai lebih satu ground elektrod ataupun pembumi elektrod untuk menawarkan ketahanan yang lebih baik, dan terdapat dua, tiga atau empat pembumi elektrod. So, pelajar semua boleh bayangkan, jika dulu, zaman dulu,
tak ada lah, lama sangat, tahun 90-an, 80-an, malah 70-an pun. Sebab pula hanya ada satu saja grounding elektron. Jadi apabila elektron ni makin lama makin haus, so kuasa percikan api ni makin lama berkurangan. Oleh sebab itu, teknologi semakin berkembang, diwujudkan double elektron crown supaya percikan kuasa api ini semakin tebal atau makin berkualiti dapat dihasilkan. Ada juga yang triple crown dan malah ada juga quad, okay, empat quad crown elektron. So setiap satu crown ini boleh mampu menghasilkan percikan spark plug. Kesimpulannya, ia lebih baik dan lebih tahan berbanding daripada single electron crown. Manakala seterusnya, jenis binaan elektron. Okey, bentuk eh. Jadi selain daripada flat binaan yang rata, terdapat juga pelbagai bentuk binaan elektron di bahagian tengah spark plug. Okey, elektron jenis ini berbentuk alu V atau alu U, V groove atau U groove untuk menghasilkan pengembangan percikan api lebih baik dan kuat di elektron. Ianya sesuai kegunaan ketika kendaraan dalam keadaan idle, low speed ataupun low load. Maksudnya kat sini, dengan mengubah sesuai sedikit pada elektron ini, ia berupaya menghasilkan lebih percikan api di sekeliling elektron, sama ada bentuk V groove ataupun bentuk U groove. Jadi senang cerita, dia keep power sedikit lah daripada yang biasa. Dan jenis ini banyak digunakan untuk kenderaan yang membawa beban, tapi tidaklah terlalu berat bebannya seperti pickup dan lori kecil lah. Dan van boleh guna jenis ini untuk kenderaan penumpang pun tak ada masalah. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Ini yang saya cerita tadi, projecting electron spark plug. Palang pencucur jenis ini mengandungi elektron yang panjang ke ruang pembakaran. Ia digunakan hanya dalam benda yang khas untuk dia. Okey, untuk spark plug ini, dia mempunyai elektron yang lebih panjang sedikit daripada biasa. Kebiasaannya, spark plug ini digunakan pada enjin kenderaan yang mana headnya adalah panjang. Okay, head dia tinggi, so spark plug ni lebih panjang daripada yang biasa supaya percikan api dapat memasuki ke dalam ruangan pembakaran. Jadi untuk itu, enjin khas ataupun design yang special case sahaja menggunakan spark plug ini. Untuk kereta biasa, tak digalakkan guna spark plug ini. Sebabnya boleh berlaku pelanggaran ataupun knocking antara spark plug dan juga piston berlaku ketika lejar berpatah. Okey, setakat ini boleh kita teruskan lagi dengan slide seterusnya. Jenis spark plug tip. Okay, tip yang dimasukkan adalah di hujung elektrod ini. Walaupun untuk nombor satu punya gambar ni, dia menunjukkan resistor. Okay, yang dipakai tengah elektrod ini ada satu unit kita panggil resistor. Apakah fungsi resistor? Fungsi resistor. Okay, slide seterusnya akan menerangkan lebih detail.
Okey, untuk nombor 2 adalah center electrode platinum tip. Nombor 3 ground electrode platinum tip. Dan nombor 4 center electrode iridium tip. Okey, ini adalah sebagai satu tambahan untuk spark plug yang lebih advance, di mana di hujung elektrod ataupun di atas ground elektrod ini diselaputi ataupun disalut dengan platinum ataupun iridium. Ini bertujuan supaya spark plug ini tahan lebih lama dan tidak mengalami kehausan elektrod. Di samping itu juga, kuasa percikan apung api, arus elektrik terhasil akan lebih elok daripada spark plug elektrod jenis yang biasa. Itu tujuan disalurkan platinum ataupun iridium. Dan harga untuk spark plug jenis ini adalah sedikit lebih mahal lah berbanding daripada spark plug jenis biasa. Dan kebolehgunaan dia long life, jangka hayat dia juga lebih lama. Baik, kita pergi pada seterusnya berkenaan dengan resistor tadi. Okey, apakah fungsi resistor? Fungsi resistor yang ada pada central electrode di dalam spark plug adalah untuk percikan api boleh menyebabkan gangguan elektromagnetik. Okey, percikan api boleh menyebabkan gangguan elektromagnetik disebabkan ada terdapat arus yang tinggi dalam ini, yang mana boleh merosakkan kerosakan peralatan elektron yang lain seperti relay, fuse, sebab dia akan mengalami kejutan. Kita sudah maklum fungsi distributor untuk mengalihkan arus elektrik mengikut firing order, kemudian ditambah dengan ignition coil untuk meningkatkan lagi arus elektrik, kemudian disalurkan kepada cable plug dan disambungkan kepada spark plug. Jadi arus elektrik digandakan kuasanya untuk menghasilkan percikan bunga api yang baik. Jadi untuk mengelakkan gangguan elektronik kepada komponen lain, diletakkan satu resistor di bahagian tengah spark plug. Okay. Ini untuk mengelakkan berlakunya kerosakan pada komponen elektronik yang lain seperti saya katakan tadi. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Okey, platinum tip spark plug. Macam saya ceritakan tadi, di bahagian hujung elektrod, di bahagian bawah elektrod dan juga di bahagian atas ground elektrod diselaputi dengan platinum ataupun iridium. Pada pencucuk jenis ini menggunakan platinum untuk elektrod tengah dan elektrod pembumi. Ia tahan lebih lama dan tahan panas. Itu tujuan dia, supaya elektrod ni mengalami kehausan dalam jangka masa yang lama, dan juga di bahagian bawah ini. Jadi apabila diselaputi dengan platinum ataupun iridium ini, kadar kadar kebolehgunaan spark plug ini makin bertambahlah jangka hayatnya. Kalau dulu mungkin 10,000, 20,000 kilometer kita dah check, kita dah tukar. Tapi untuk model ini mungkin ditingkatkan lagi sehingga 40,000 kilometer. Okey, C, iridium tip spark plug. Balang pencucur jenis ini menggunakan alloy iridium untuk elektrod tengah dan juga elektrod pembumi. Ia menawar ketahanan dan prestasi tinggi. Okey, seperti yang platinum tadi, iridium ni sama juga konsepnya. Dia untuk meningkatkan jangka hayat spark plug. Di samping itu juga, ia meningkatkan kuasa percikan bunga api. Apabila spark plug, kita menggunakan spark plug jenis iridium ini,
kita kena tahu harganya adalah berangan dengan sebab-sebab jenis biasa. Sebagai satu contoh, jika sebab plat biasa kita boleh beli di kedai alat ganti itu harga RM20 hingga RM30 untuk 4 biji sebab plat jenis elektron biasa. Tapi untuk iridium ni kita boleh dapatkan sekitar RM50 untuk sebiji sebab plat. Nampak jauh di sini, eh? Jadi kalau keseluruhan untuk enjin 4 silinder sebab plat jenis iridium, harganya di antara RM200 untuk 4 biji. Manakala untuk jenis yang biasa, harganya sekitar RM20 hingga RM30 untuk 4 biji sebab plat. So, satu perbezaan yang sangat jauh lah. Oleh sebab itu, jangka hayat, ketahanan, dari segi pengeluaran percikan bunga api, sebab plat iridium lebih baik daripada biasa. Lagi satu contoh saya nyatakan kat sini, pengalaman saya dulu ketika bekerja di pusat servis Proton. Proton Perdana B6 menggunakan konfigurasi enjin V6 di mana blok dia berbentuk V, 3 silinder di bahagian hadapan dan 3 silinder di bahagian belakang menghadap firewall pemandu. Jadi untuk menukar spark plug dan LVC mengambil masa kurang dalam 3 hingga 4 jam. Disebabkan 3 silinder hadapan senang dibuka, maka 3 silinder di bahagian belakang menghadap firewall itu sukar untuk kita buka. Kita terpaksa buka kotak angin, kita terpaksa buka intake manifold dan banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi untuk itu, kebaikannya pelanggan akan disyorkan menggunakan spark plug jenis iridium supaya jangka hayat spark plug itu tahan lebih lama sehingga 80,000 kilometer baru kita tukar spark plug. Kos di antaranya untuk kerja-kerja penukaran spark plug, kalau dulu harganya dalam RM300 ini termasuk barang. Sebabkan banyak kerja-kerja yang perlu kita lakukan untuk membuka intake manifold dan sebagainya. Berbeza dengan kenderaan enjin inline 4 seperti kereta-kereta biasa, Proton Assam misalnya contoh S6, Proton Pira, Proton Gentoo dan sebagainya, di mana lokasi spark plug betul-betul di atas silinder dan senang nampak dan senang dibuka. 10 minit dah siap. Tapi untuk Perdana B6 ada banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi sebab itu penggunaan spark plug iridium penting untuk kenderaan sebegini supaya jangka masa servis spark plug atau penukaran spark plug dapat ditingkatkan. Sekiranya Perdana menggunakan spark plug jenis biasa, sudah tentu setahun atau berdua tahun dah kena tukar spark plug, bergantung kepada pemaduan ataupun cara pemaduan. Okey, kita proceed untuk slide seterusnya. Okey, kita sambung kembali. Slide seterusnya adalah the heat value of the spark plug. Tadi saya ada ceritakan kadar pengaliran hawa bagi spark plug terdapat 3 jenis kadar pengaliran hawa, iaitu yang pertama adalah jenis hot type, yang kedua adalah jenis neutral type dan yang ketiga adalah jenis cold type. Jadi nilai hawa ditentukan oleh panjang dari bahagian bawah, panjang dari bahagian tepat di bawah penempat isolator ke penutup bawah lower seat. Okey, panjang di bahagian ini akan menentukan kategori spark plug tu jenis apa. Ada yang jenis hot type, ada yang jenis neutral dan ada yang jenis cold type. Okey, untuk hot type ni kadar pengeliran hawa dia adalah tinggi. Neutral ni yang biasalah, dia sedang-sedang. Dan manakala adalah satu lagi jenis cold type. Jadi untuk kegunaan kenderaan biasa, penumpang,
kita akan menggunakan jenis neutral. Di Malaysia, sesuatu neutral. Hot type ni di mana keadaan yang dia perlu menyahkan haba dengan lebih cepat. Seperti keadaan mewah, keadaan sport car yang mana pemakaran enjin dia, pusingan enjin dia tidak ada tinggi dan suhu temperature dia sentiasa tinggi, dia perlu menyahkan haba dengan lebih cepat. Maka jenis Colta ni kadar pengurangan haba dia perlahan, terutamanya enjin seperti lori kecil, pick up, di mana enjin itu dalam keadaan, perlu dalam keadaan sentiasa panas supaya prestasi enjin dapat mencapai optimum. Itulah sedikit sebanyak hot type, neutral type dan jenis cold type. Okey. Ini diterangkan lagi bagaimana pengaliran haba disalurkan kepada silinder head. Di dalam silinder head terdapat lubang-lubang air ataupun water jacket. So dari situ haba daripada spark plug ini disalurkan kepada silinder head. Maksudnya gambar raja di sebelah ini adalah menunjukkan kedudukan elektrod yang mana hot plug dengan cold plug. Hot plug di bahagian dindingnya lebih panjang supaya permukaan bersentuhan dengan silinder head lebih banyak. Cold plug sedikit pendek daripada biasa. Manakala sekiranya kita menggunakan jenis elektrod jenis panjang, lain daripada enjin yang direka untuknya adalah satu. Okey, sambung balik. Okey, sekiranya kita salah memilih jenis spark plug untuk dipasangkan kepada enjin kita, situasi ini akan berlaku lah. Setiap pengeluar kenderaan akan menyatakan spark plug jenis apa, saiz apa yang dia syorkan untuk digunakan. Jadi sekiranya salah memilih saiz panjang, situasi ini akan berlaku, boleh berlaku hentaman piston dengan spark plug. Maksudnya ini sekiranya reach too short, percikan bunga api dikhawatiri tidak akan sampai kepada jam apatan. Oleh itu, prestasi enjin akan menurunlah. Pentingnya kita memilih saiz spark plug yang bersesuaian. Okey, kita pergi teruskan slide seterusnya. Kesan jika kita palang cucur tidak ditukar. Okey, setiap palang cucur mempunyai jangka hayat yang berbeza bergantung kepada kualiti grade pindaan. Yeah. Okey, sebagai satu contoh, untuk enjin kereta penumpang biasa, sekiranya ia menggunakan spark plug jenis biasa ataupun jenis murah senang cerita, dan tidak diselenggara dengan baik, ia akan menyebabkan kehausan pada elektrod. Okey, di bahagian hujung tip ini terdapat elektrod yang mempunyai jarak ataupun gap yang tertentu mengikut pengeluar spark plug. Jadi lama kelamaan elektrod ini akan haus. Apabila ia akan apabila ia telah haus, percikan api akan kurang baik. Seperti saya maklumkan sebelum ini, percikan api elektrod yang baik adalah berwarna biru. Lama kelamaan ia akan bertukar kepada kekuningan ataupun warna oranye. Apabila situasi ini berlaku, enjin tidak stabil dan sukar dihidupkan. Maksudnya tidak stabil ini, katakanlah sebuah kenderaan mempunyai enjin 4 silinder di mana salah satu pistonnya mengalami tidak stabil ataupun
tiada pembakaran berlaku. Ini yang menyebabkan enjin tersebut mengalami kegaran dan sukar dihidupkan. Situasi ini berlaku apabila salah satu spark plug-nya didapati tidak hidup. Apabila enjin mengalami kehilangan kuasa, enjin akan kehilangan kuasa semasa membucut. Ini sebabkan salah satu piston ataupun salah satu silinder tidak mengalami pembakaran yang sempurna. Di samping itu juga, enjin akan bergegar. Untuk itu, pemeriksaan setiap 10,000 km ataupun 6 bulan telah disyorkan bagi pemula kenderaan. Setiap 6 bulan, kita akan memeriksa spark plug cap menggunakan alatan yang khas. Dan bagi 20,000 km ataupun 1 tahun, spark plug kita hendaklah ditukar bateri. Ini bagi spark plug jenis biasa berlainan dengan spark plug jenis iridium. Seperti mana saya ceritakan tadi, untuk model perdana V6. Baik, seterusnya. Ini antara contoh-contoh pembakaran yang berlaku pada spark plug. Spark plug yang baik tiada kerosakan, kekotoran yang berlaku pada di bahagian elektronnya ataupun grounding elektron. Seperti gambar sebelah kiri ini, satu contoh di mana pembakaran sempurna berlaku. Gambar yang kedua adalah satu contoh di mana elektrod spark plug telah mengalami kehausan. Sampai itu juga, ground elektrod juga mula terhakis. Ini disebabkan oleh enjin mengalami kadar pencampuran bahan api yang tidak sempurna. Spark plug yang tidak diperiksa untuk jangka masa yang lama akan menyebabkan kekotoran yang berlaku, kehausan yang ketara pada elektron. Oleh itu, ia perlulah diperiksa secara berkala. Untuk contoh yang ketiga, power leaks through the carbon accumulated on the firing end, causing misfiring as well as hindering engine starting. Sama juga dengan sebelumnya, apabila jangka hayat spark plug tidak lama diperiksa ataupun ditukar ganti, ia akan menyebabkan kekotoran berkumpul di bahagian seramik, di bahagian elektrod dan juga di bahagian ground elektrod. Jika enjin itu mengalami kebocoran pada oil seal, minyak hitam akan masuk ke ruangan pembakaran, akan menyebabkan spark plug kita mudah kotor. Okey, contoh yang keempat adalah deposit. Ini berlaku apabila kekotoran telah melekat pada spark plug. Ini akan menyebabkan berlakunya pre-ignition. Pre-ignition adalah di mana apabila sampai masa spark plug mengeluarkan percikan api, ianya tidak berlaku dan menyebabkan misfiring. Antara kekotoran yang sering berlaku adalah pendapat karbon, terdapat minyak hitam yang bocor ataupun terdapat kebocoran pada water jacket. Ini secara terlangsung telah memendekkan jangka hayat spark plug. Jadi ini antara berikut contoh-contoh kadar kehausan yang biasa berlaku spark plug. Okay, next. Sila kita pergi ke slide seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah menerangkan tentang contoh spark plug yang berada di pasaran. Kita ambil satu contoh, NGK.
Untuk di pasaran, pelbagai jenama smart plug yang ada antaranya NGK, Denso, Bosch, Champion dan sebagainya lah. Jadi untuk NGK ini didatangkan dengan cap ataupun carta dia. Untuk produk keluaran NGK, dia mempunyai kod ataupun labeling pada smart plug. Contohnya adalah BBR6EF11. B ini bermaksud thread diameter. Diameter thread ini merujuk kepada carta adalah 14mm. Sesuai untuk kendaraan penumpang biasa. P adalah projecting insulator type. R adalah merujuk kepada resistor. Terdapat dua jenis itu, resistor ataupun inductive resistor type. 5 ataupun 6 menunjukkan heat rating seperti yang saya ceritakan sebelum ini, kadar pelepasan haba, penyerapan haba yang dikeluarkan oleh spark plug. Untuk rating 6, ia adalah kategori normal, tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu sejuk, ia berada di tengah-tengah. Untuk ajar seterusnya, E adalah thread length, panjang thread ini ke bawah. Ini main peranan juga, sekiranya kita salah memilih spark plug, ia akan menyebabkan kerosakan kepada permukaan piston kita. Untuk contoh ini, kadar pemanjangan thread length adalah kod E, iaitu 19mm. Seterusnya, F merujuk kepada conical seat type. Ini yang saya cakap tadi, lapik ataupun washer yang menutupi rongga ataupun ruang-ruang antara silinder head dengan spark plug. Ini bertujuan bagi untuk mengelakkan sebarang kebocoran yang mana boleh menyebabkan kehilangan kuasa ketika berlaku lejam mapatan. Dan akhir sekali adalah 11. 11 ini menunjukkan spark plug gap. Oleh itu, setiap spark plug mempunyai gap yang berbeza-beza. Untuk model ini, 11 adalah merujuk pada 1.1mm. Oleh itu, ketika melakukan pemeriksaan spark plug, kita kena mengukur jarak yang sedia ada untuk mengetahui kadar kehausan spark plug. Jika melebihi kadar yang disyorkan, maka spark plug tersebut haruslah ditukar ganti bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku lah, seperti kerosakan, kemorosakan prestasi enjin dan sebagainya. Untuk model lain seperti jenama Bosch, Denso, pelajar-pelajar boleh rujuk carta ini di internet lah. Sekarang boleh kita cari di Google saja. Ini satu contoh saya tunjukkan, yang untuk contoh-contoh lain pelajar boleh dapatkan sendiri. Kita pergi ke slide seterusnya. Inovasi dalam spark plug. Okay, kalau dulu kenderaan tahun 90-an ke bawah, kebanyakannya menggunakan single crown. Kelebihan single crown ini adalah binaannya mudah, murah dan senang didapati, namun ianya tidak tahan nasab. Jangka hayat sesebuah spark plug untuk single crown di antara 1 tahun hingga 2 tahun mengikut perbatuan dan cara pemanduan. Oleh itu, untuk kenderaan masa kini, pelbagai jenis spark plug mula wujud di pasaran, antaranya multi crown yang mana terdapat dua head, dua core, triple core dan quad core. Core itu merujuk kepada ground electrode. Sekiranya salah satu contoh dual core, jika salah satu ground electrode mengalami kehausan ataupun patah, satu lagi masih lagi berfungsi untuk menghasilkan spark plug. Begitu juga dengan triple core dan quad core. Kemudian ada wujudnya jenis iridium.
Jadi dia merujuk kepada pinta elektrod ini yang halus. Diameternya hanyalah 1.6 mm sahaja. Jadi semakin halus, semakin tajam ataupun berkualiti percikan bunga api yang terhasil padanya. Untuk model iridium ini, harganya adalah berlainan dengan sengkram ataupun multigram. Ia adalah satu sebuah smartmark yang tinggi kualitinya. Seterusnya, yang terbaru ataupun digunakan pakai untuk kenderaan berprestasi tinggi adalah 360 multi spark. Model ini menghasilkan percikan bunga api di sekeliling spark plug. Oleh itu, kebarangkalian misfiring berlaku adalah sedikit. Berbeza dengan sinkerground tadi, model ini biasanya didapati untuk kenderaan berprestasi tinggi, kenderaan mewah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sekiranya kita mempunyai bajet lebih, boleh juga menggunakan spark plug model ini. Harganya saya tak pasti, boleh merujuk pada pasaran semasa lah, tapi yang pasti harga sebiji 360 multi spark plug ini lebih mahal berbanding daripada jenis iridium. Kita pergi ke slide seterusnya. Cara pemeriksaan spark plug gap. Ada pelbagai cara untuk memeriksa spark plug gap. Yang pertama kat sini adalah menggunakan spark plug special tools. Alatan ini kita boleh beli melalui online. Sukar didapati di kedai-kedai biasa. Cara pengukurannya juga sama, kita letakkan spark plug di sini dan kita akan pulaskan ratchetnya sehingga ia rapat kepada spark plug elektron. Di situ kita akan tahu bacaan berapa sebenar yang berlaku kehausannya. Cara yang lain yang lebih mudah adalah menggunakan feeder gauge. Dan juga cara yang ketiga adalah menggunakan spark plug coin gauge. Untuk dua alatan ini, kita boleh dapati di kedai-kedai hardware dan senang didapati dan harganya lebih murah lah. Jadi ketiga-tiga cara ini boleh kita guna untuk mengetahui berapakah gap di antara elektrod dan ground elektrod. Sebenarnya kehausan melebihi spesifikasi, kita akan menukar spark plug tersebut. Okey, untuk memeriksa spark plug gap, contoh untuk model kenderaan enjin proton berizinkan Campro, spark plug gapnya adalah di antara 0.8 hingga 0.9. Ini ditentukan melalui pengilam. Dan cara untuk kita mengikat atau mengetatkan spark plug juga mengikut torque yang dibenarkan, iaitu di antara 1.75 kg/m. Okey, gunakan torque wrench. So penggunaan torque wrench amat penting. Spark plug kita tidak boleh ikat terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Sehingga terlalu longgar akan berlaku kebocoran, akan menyebabkan compression down. Dan jika terlalu ketat, sifat fizikal besi ini adalah ia mengembang semasa panas. Jadi sekiranya kita ikat terlalu ketat, dikhawatiri spark plug kita akan menjadi lebih ketat lagi dan sukar untuk dibuka di masa akan datang. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Sekarang saya akan bacakan ada beberapa soalan yang sering ditanya dengan spark plug. Soalan yang pertama, bolehkah kita mencuci spark plug semasa kita melakukan penyelenggaraan? Okey, untuk mencuci spark plug adalah boleh, kecuali pada bahagian elektrod dan ground elektrod.
sekiranya terdapat kesan-kesan ataupun kekotoran, kita boleh mencuci di bahagian sekeliling sahaja. Untuk bahagian elektrod, tidak digalakkan sama sekali untuk kita menggosok menggunakan kertas pasir. Ini akan mengakibatkan perubahan fizikal gap antara elektrod dengan ground elektrod. Sekaligus akan menyebabkan kualiti percikan bunga api akan berkurangan. Oleh itu, kita hanya mencuci di bahagian sekeliling sahaja, seperti kotoran minyak dan karbon-karbon yang berlakulah. Jadi itu sahaja servis yang kita boleh buat pada sebab. Sekiranya gap itu melebihi spek, terus tukar kepada spark plug yang baru. Okey. Seterusnya soalan, terdapat berbagai spark plug di pasaran. Bagaimana hendak mengenal pasti spark plug original dan spark plug tiruan? Okey, untuk mengenal pasti, agak sukar kita mengenal pasti yang manakah original yang manakah tiruan. Cara yang terbaik adalah untuk di mana lokasi kita beli spark plug. Untuk mendapatkan barangan original, kita haruslah beli di dealer-dealer ataupun pusat servis kenderaan yang dilesenkan, seperti Proton Service Center, Proton Service Center ataupun wakil-wakil syarikat tersebutlah. Jika kita membeli di bahagian di kedai-kedai spark biasa, di kuartal ini kita membeli spark plug jenama tiruan. Sekarang harga tiruan dengan harga original tidak jauh beza. Jika dulu harga tiruan mungkin jauh lebih murah, tetapi sekarang mereka meletakkan harga seakan-akan sama barangan original. Jadi sukar kita kenal pasti. Melainkan kita membeli peralatan original, alangkah tulen di pengedar-pengedar ataupun wakil servis yang dilantik sahaja. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.